Apa perbedaan virus via virus ya? Perbedaan virus via bakteri. Kalau virus itu nama orang. Apa bakti? Tanda. Apa selanjutnya dipilih Bu? Gua berpulang bisa sebentar itu kalimat yang kurang bagus itu. Apa perbedaan bakteri DG virus? Iya, harus singkat. Enggak boleh Bu. Boleh kalimat yang benar. Bahasa SMS sama no Ibu. Apa enggak? Nah, itu dah bahasa SMS. Aku juga suka bahasa SMS. Sing ngerti beta koni nang jagana SMS. Ya, terima kasih Bu. Pilih siapa? Oke. Belum boleh lagi. Cewek cowok ya? Ya. DP nah. Apa tadi nyoba apa tadi? Sembilan, boleh keluar ke sembilan tulisannya. Oh. Menek tuh. Jangan di tuker ini. Boleh, boleh aja. Aja anu adik sembilan di situ. Amarat sembilan tuh. Apa? Apakah? Ini perbedaan. Ya Allah, orang aku ingin membedakan. Membedakan. Antara? Dengan bakteri. Siapa yang membuat virus merusak hatiku? Lagu yang yukur. Keren tokong tokong sana. Ibu rumah gangi duri duri. Ibu rumah gangi. Mengapakan? Apa yang menyebabkan virus? Virus. Ada yang kurang itu hurufnya. Jangan kasih buat di mana virus ada. Di mana-mana. Next. Enggak punya pilihan lain. Yang merasa konten. Bang. Prabu konten. Cakur konten. Cakur kan dari. Kurnia. Oh, kok cakur enggak? Kurnia konten. Cakur. Wandi konten, Wanda konten. Ini juga baru ini baru ingat lagi kan. Di mana?
mana virus bersekolah itu? Bagus 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 itu kreatif lagi tuh. Kelas berapa virus? Kelas berapa virus? Di mana dia masih TK? Karena ini bisa melebar ya, kita bisa jawab pertanyaan ini dengan cara misalnya teman-teman bisa membuatkan cerita dari pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya berupa cerita. Ceritanya itu bisa imajinatif nanti. Misalnya apa perbedaan bakteri dan virus? Untuk menjawab itu kita bisa buang. Bisa lihat tulisan saya kecil-kecil sekarang semua sudah gunung nih. Sama pertanyaannya. Ada yang naik, ada yang turun. Apakah semua virus berbahaya? Aku paling tegar tulisannya yuk. Selanjutnya. Ayo pilih cepat. Kalau dia mau menulis dengan banyak, bisa isi pengantarnya gitu. Nah, pertanyaannya berbeda ya. Kenapa sekarang mendung itu pertanyaannya? Ada mendung. Ada tabrakan ya nanti. Adakah virus-virus Cina? Enggak tabrakan enggak? Foto. Aduh, bro, belum ini. Aduh, bisa gitu tuh kesan. Ah, ya. Ada mana? Ada dua. Belum ya? Ada. Bu Nyoman ada bentuk ya. Virus-virus cinta. Virus yang jatuh cinta. Nyoman muncul masuk tuh. Virus yang lalu. Tabrakan enggak? Garis nulis harus bisa dibuat di bawahnya kan? Ih, penekan kelanane. Ya mungkin seperti apa namanya komentar Omar.